Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan seringkali dijodoh-jodohkan oleh penggemar. Keduanya dianggap sebagai pasangan yang serasi. Terkait hubungannya dengan Ivan Gunawan, pelantun lagu, Sambalado, ini mengakui bahwa dia menyayangi pria yang berprofesi sebagai desainer tersebut. Dan, begitu juga sebaliknya. Kalau Igun dari dulu sayang sama aku, begitupun aku juga sayang, ujar Ayu Ting Ting dikutip dari kanal YouTube Dapur Bincang Online, Minggu, tanggal 21 Maret tahun 2021. Kita memang benar-benar tulus, Igun pun tahu gimana aku ke dia, dan dia gimana ke aku ya aku tahu, sambungnya. Jika sudah saling menyayangi, lantas mengapa keduanya tak menjadi sepasang kekasih? Terkait pertanyaan ini, mantan kekasih Adit Jayusman itu memberi penjelasan. Kalau untuk teman sayang sih iya, tapi kalau untuk yang lebih, kita berdua memang belum pernah. Jadi aku selalu bilang sama dia, enggak pengin merusak persahabatan kita, tuturnya. Dia khawatir masalah yang terjadi saat pacaran dapat membuat hubungan keduanya hancur. Ayu Ting Ting sangat menghindari hal ini. Aku takut kalau misalnya nanti kita ribut, apa, berantem ya sudah jadi enggak seru lagi. Kita nih dekat sebelum netizen menjodohkan seperti sekarang, papar Ayu Ting Ting. Selama bersahabat, keduanya juga sering bertengkar. Namun dengan sendirinya mereka akan berdamai lagi dan tetap saling sayang. Cuma sudahlah biarin aja nanti juga baik lagi, nah benar kan baik lagi. Sudah bisa ditebak, kan enak kayak gitu, maksudnya sudah sama-sama saling sayang, nanti juga sayang lagi, baik lagi, ia mengakhiri.